Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, teman-teman, pada video konten kali ini kita ingin berbagi ke teman-teman mengenai pembentukan as atau pembentukan cabang untuk sambungan-sambungan baru di usia 1 tahun. Oke, teman-teman, yang mana pada sambungan baru ini sangat menentukan penataan ke depan dan progres kita ke depannya ya, teman-teman. Oke, langsung saja. Di hadapan teman-teman ini adalah kawan bongkok, usia sambung juga 1 tahun. Kita lakukan penyambungan di bulan 10 kemarin. Dan ini untuk karakter raja ya, teman-teman. Bisa disimak oleh teman-teman untuk pembentukan as atau kerangka. Yang kemarin yang pertama tumbuh itu ada 3 raja, 1, 2, 3. Ini yang produksi ya, produktif atau yang sudah membawa buah. Namun kembali saya lakukan penambahan bahan itu 3. Dan posisi tumbuhnya itu masih di as utama ya, teman-teman. Ini klon bongkok. Oke, teman-teman. Ini juga klon bongkok sudah saya atur penambahan cabang dan atasnya itu sudah saya pangkas. Situ sudah terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 raja. Ini langsung kita cetak 6 raja. Sebenarnya ini bisa, masih kita lakukan pengurangan, masih bisa buat entres ya, teman-teman. Ini 1, 2. Dan dia sudah memasuki bakal bunga atau sudah membawa bakal bunga. Itu artinya dia akan kembang di pembungaan pertama, khusus untuk daerah saya. Oke, ini juga ya. Itu buahnya sudah ada, baru sedikit sekali, hanya 10 dompol kira-kira. Dia akan terjadi buah agung di tahun berikut. Wow, megar. Oke. Ini juga sudah saya lakukan setting asnya, teman-teman bisa perhatikan asnya 1, 2, 3, 4 untuk karakter raja. Jika teman-teman mau main raja, jika ada yang tumbuh itu ranting, teman-teman pangkas saya ya. Penambahan bahan 1, 2. Untuk tahun berikut dia produksinya 5 raja. Mantap. Ini juga sudah kita setting penuh jamur. Satu, dua, tiga, empat, lima raja. Ini akan kita lakukan penambahan. Dan ini akan kita lakukan pembuangan. Oke. Dan dia pun ini sudah 3 raja. Ah, di tahun berikut dia akan produksi 5 raja. Mantap ya. Oke, teman-teman. Ini juga sudah kita setting. Wow, ada yang patah. Tuh. Oh, patah. 1, 2, 3, 4, 4 raja, dan itu 5 dengan yang patah. Yang kita lakukan penambahan lagi ke arah sini ya, teman-teman.
untuk menetralisir yang dua ini ya. Ini akan lanjut ke B2, ini B2, dan produksi panelnya akan kita naikkan 3 bahan. Ini masih lokal. Wow. Atasnya sudah kita sambung. Ininya masih kita pertahankan. Kolom pandi, cerinya bagus. Tunas air. Teman-teman, ini juga sudah kita setting 4 raja. Ini full di B2, ini di B1, kemudian ini B1, ini raja, dan ini bisa kita jadikan entres. Ini asnya. Dan berikut dia akan full di buah agung. Mantap. Ini juga sudah kita setting asnya. Oke teman-teman, untuk sambungan baru kita tidak bisa lakukan sekaligus penambahan cabang dengan berapa banyak, tapi kita lakukan secara bertahap. Ini 3, kemudian situ ada 2, 5, dan di sini double sambungan. Tuh rajanya megar. 1, 2, 3. Oh, bukan double sambungan, satu sambungan. Kerajanya megar full. Oh. 1, 2, 3, 4. Full di buah agung. Ini sudah buah full. Masih goyang. 1, 2, 3, 4 raja. Tuh. Naikkan bahan. Oke. Lancur. Kemudian di situ juga ada. Ini punggem. Kita setting. Ini ranting campur. Ini raja ya. 1, 2. Oke, ini juga teman-teman. Ada 1. Itu asnya. 1, 2, 3. Dan kita naikkan 1, 2, 3. Bisa kita jadikan entres salah satunya. Ini double stack. Wow. Ini akan terjadi buah pull tahun berikut. Akan masuk ke pemunggahan pertama. Ini kita naikkan 1, 2, 3. Karena di sebelahnya kemarin itu patah ya. Dan ini ada klon putih. Satu, dua. Itu ya teman-teman, buahnya sudah ada di bawah. Ini banyak ya teman-teman. Ada berapa raja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 raja. Megar. Mantap. Joss. Ini klon Jun. Kita setting 1, 2, 3, 4. Dan di bawahnya ada sambungan lagi. Itu kita setting 3 raja. Untuk batang ini 7 raja. Juga. Ini yang lebih indah. Saya akan tunjukkan. Nih teman-teman, asnya lebih jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup 5 dulu ya teman-teman untuk produksi tahun berikut.
Oke teman-teman, jadi itulah dulu videonya. Semoga bermanfaat dan ada yang bisa dipetik ilmunya. Oke teman-teman, saya Firguansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.